Sahabat Semangat, para penganut bumi datar berencana melangsungkan perjalanannya ke Antartika untuk membuktikan kebenaran dari teori konspirasi tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Flat Earth International Conference atau FEIC pada November 2018 lalu. Rencananya, mereka akan melangsungkan petualangannya di awal tahun depan. Menariknya, kini hal tersebut dibantah oleh salah satu pentolan dari kaum tersebut. Dia adalah Robbie Davidson, pendiri Flat Earth International Conference atau FEIC, sebagaimana dikutip dari Newsweek melalui detik iNet. Meski demikian, dirinya tidak menampik jika para penganut bumi datar memang berencana untuk melakukan perjalanan laut, dalam hal ini menggunakan kapal pesiar. Hanya saja tujuannya bukan ke Antartika. FEIC sendiri memang sudah berencana untuk melakukan perjalanan mengarungi lautan menggunakan kapal pesiar pada tahun 2020 ini. Hanya saja saat kabarnya merebak awal tahun ini, mereka tidak mengungkapkan bahwa tujuan perjalanan itu adalah untuk menggelar konferensi. Ya, Antartika dipercaya merupakan wilayah terujung dari dunia oleh para penganut paham bumi datar. Lalu, apa sih yang dicari kaum bumi datar di Antartika? Mereka, para penganut paham bumi datar, mempercayai bakal ada dinding es setinggi hampir 50 meter dan tebal ratusan meter yang menjadi kawasan paling ujung di sekeliling bumi, sekaligus pembatas antara planet biru ini dengan luar angkasa. Bentuk bumi berdasarkan teori Flat Earth menunjukkan dunia ini dikelilingi oleh es di Antartika. Eksistensi para pendukung teori ini semakin mencuat ketika konferensi bumi datar dilakukan di Edmonton, Kanada dan Birmingham, Inggris. Bahkan sejumlah pernak-pernik bumi datar yang terkesan provokatif pun dimunculkan dalam konferensi. Ya, sebagai umat muslim, sudah menjadi keharusan kita untuk mentafakuri alam semesta ciptaan Allah. Bahkan, akhir-akhir ini masih ada beberapa kelompok yang berpendapat bahwa teori bumi datar tercantum dalam Al-Quran. Lantas, bagaimana kita harus mengimaninya? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Berlayar menggunakan kapal pesiar. Sayangnya dengan begitu mereka mengakui bahwa bumi itu bulat karena yang namanya kapal pesiar itu katanya sistem navigasinya pakai perhitungan bumi itu bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semakin semangat karena seperti biasa kita membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial dan di khalayak masyarakat. Tapi kita bahas dari berbagai sisi dan dengan narasumber yang berkompeten seperti biasa ya. Bersama saya Dita Ruspendi pemirsa, kali ini Semangat Siang Indonesia, tema kali ini adalah kita akan bertafakur ya pemirsa ya. Memikirkan bumi itu bulat atau datar sih, emangnya kenapa harus dipikirin? Karena akhir-akhir ini pemirsa semakin berjamur komunitas-komunitas yang mendeklarasikan bahwa mereka itu adalah kaum flat earther atau pendukung teori bumi itu datar. Jangan-jangan pemirsa juga ya, sahabat semangat juga sering sih ya sepertinya memikirkan sebetulnya bumi ini beneran bulat atau sebetulnya konspirasi bumi datar itu betul. Nggak apa-apa, itu lumrah sekali pemirsa karena yang namanya memikirkan gejala-gejala alam itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya, yang namanya bertafakur, tadabur atas gejala-gejala alam. Ciptaan Allah itu sangat dianjurkan bagi umat Islam. Tujuannya bukan untuk memihak mana yang benar nih kaum flat earther atau kaum globe earther, tapi lebih kepada cara kita memikirkan gejala alam atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya konspirasi atau bumi datar itu sebetulnya hanya sensasi perlawanan saja atau kreativitas berpikir. Ini akan menjadi topik utama kita ya pemirsa ya. Seperti biasa, saya ajak pemirsa juga untuk bertukar pikiran melalui media sosial kita @officialbadartv ya. Kita saling apa ya, menguatkan. Sebetulnya bumi ini benar bulat atau datar, tapi jangan berantem-berantem juga ya pemirsa ya. Jangan saling merasa benar juga. Nah, seperti apa sih diskusi yang betul itu? Kita akan nanti di segmen kedua kita akan undang narasumber yang berkompeten di bidang ini ya pemirsa ya. Saya rahasiakan dulu siapa beliau. Dan sebelum kita membahas lebih jauh nih pemirsa ya, yang namanya teori bumi datar ini semakin mencuat di tahun 2017 sejak ada konferensinya. Nah, buat pemirsa yang masih loading-loading nih ya, belum nyambung. Sebenarnya bumi datar, bumi bulat itu teorinya dari mana? Nah, kita kenalan dulu yuk. Kita mengenal lebih jauh teori bumi datar itu seperti apa.
Sahabat Semangat, perdebatan tentang teori bumi datar hingga kini memang tidak pernah ada habisnya. Sampai sekarang pun banyak forum-forum yang mendukung adanya teori bumi datar tersebut. Bahkan sejumlah ilmuwan dan astronom sampai sekarang masih menyelidiki bukti dari teori bumi datar ini. Model bumi datar adalah sebuah konsepsi arkais dari bentuk bumi sebagai bidang atau cakram. Banyak dari kebudayaan kuno menganut kosmografi bumi datar yang meliputi Yunani sampai zaman klasik. Pernyataan bahwa bumi datar dikubahi oleh cakrawala dalam bentuk mangkuk adalah hal umum dalam masyarakat prasaintifik. Dan sahabat Semangat, berikut fakta tentang bumi datar yang diyakini oleh para penganut paham bumi datar. Yang pertama, konspirasi NASA. Mereka menyatakan bumi bulat adalah konspirasi Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan lembaga pemerintahan lainnya. Teori bumi datar terkemuka menyatakan bumi adalah piringan dengan lingkaran Arktik di pusat dan Antartika, sebuah dinding es setinggi 150 kaki di sekeliling lingkaran. Karyawan NASA, kata mereka, menjaga tembok es itu untuk mencegah orang memanjat dan jatuh dari piringan. Yang kedua, matahari dan bulan mengitari bidang bumi. Komunitas bumi datar menjelaskan siklus siang dan malam terjadi karena matahari dan bulan yang merupakan bola berukuran 32 mil atau 51 km bergerak dalam lingkaran 3000 mil atau 4828 km di atas bidang bumi. Mereka percaya ada anti-moon yang tak terlihat yang mengaburkan bulan selama gerhana bulan. Yang ketiga, gravitasi adalah ilusi. Mereka, para flat earther, berkata sebuah objek tidak berakselerasi ke bawah, melainkan bumi yang berakselerasi ke atas pada 32 kaki per detik kuadrat, didorong oleh kekuatan misterius yang disebut dark energy. Adapun apa yang terletak di bawah cakram bumi, mereka mengaku tidak mengetahui. Namun sebagian besar penganut bumi datar percaya itu terdiri dari batu. Yang keempat, foto bumi bulat adalah editan. Komunitas bumi datar percaya bahwa foto yang menampilkan bahwa bumi bulat adalah hasil editan. Mereka juga menyatakan bahwa perangkat GPS dibuat untuk membuat pilot pesawat berpikir mereka terbang dalam garis lurus di sekitar bola ketika mereka benar-benar terbang dalam lingkaran di atas piringan bumi. Bagaimana menurut sahabat Semangat? Seperti itu ya, yang namanya teori flat earth atau bumi datar versus globe earth atau bumi bulat itu sebetulnya masing-masing kelompok itu hanya membicarakan pembuktian-pembuktian itu. Sebetulnya mereka juga tidak asal ngomong, masing-masing disertai dengan bukti-bukti ilmiah dan juga pemikiran kritis gitu. Wah, sangat menarik ya. Kita akan membahasnya lebih jauh, pemirsa ya. Sebetulnya tujuan kita bertafakur memikirkan bumi ini bulat dan datar ini apa? Kita akan mengundang narasumber kita usai jeda berikut ya. Pemirsa, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.